Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam ya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Solidites uh, pada malam hari ini. Uh, hari ini kita akan uh, membahas seputar CV, seperti yang tertera di um, background tadi. Ya, uh, cuman sebelum kita mulai ke webinar, mungkin aku mau siapa teman-teman dulu yang udah hadir di zoom pada malam hari ini ada sekitar lima an orang uh, aku mau tahu dong kalian itu sekarang lagi sibuk apa atau kalian lagi aktivitas lagi ngapain aja misalnya kuliah kuliahnya di mana boleh boleh komen di kolom chat atau kalian juga boleh reaction sebelum kita uh, memulai webinarnya Yuk, pada dari mana aja nih teman-teman semua? Apakah udah ready, udah siap? Kita mulai webinar sekarang. Dari Bogor, aku fresh graduate sambil kelas online buat tambah skill. Wih, Kak, Kak Rohmatullah, kelas online-nya kelas online apa tuh, Kak? Makassar, Palembang. Oke, okay, pada jauh-jauh ya, guys. Dari Lampung, Bandung, Jogja, berarti tersebar di berbagai kota ya guys. Celrates ngerjain stupen Celrates ya. Semangat studi independennya. Jogja, Tangerang, Burma, oke. Okay. Dieng. Ayo dong yang lain lagi 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 di mana lagi ngapain. Soalnya kita di sini selain nanti ada sesi materi, kita juga ada uh, apa? info job vacancy. Jadi kalau misalnya kira-kira nanti sesuai atau cocok dengan requirements-nya, mungkin kan kalian bisa apply gitu kan. dari Cina keren banget bisa bisa sampai ke Cina tau infonya dari mana oh lagi kuliah di Cina ambil jurusan apa kak yang kuliah di Cina dari IG berarti IG Selerad sampai ke Cina ya keren banget tolong diinfoin ke teman-teman yang di Cina ya biar biar kita semakin terkenal Oke okay. uh, kalau gitu uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah merespon Selanjutnya aku mau langsung memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini Yang pertama itu uh, untuk webinar uh, malam hari ini akan dibawakan oleh Kak Sarah uh, Apakah Kak Sarah sudah ada di zoom-nya? Ini eh, udah deh Halo Udah kedengeran nggak ya suaraku? Halo-halo udah-udah kedengeran Oke, halo Kak Sarah. Halo semuanya, kenal. Iya, jadi nanti untuk webinarnya akan dibawakan oleh Kak Sarah. Cuman sebelum ke webinar, mungkin teman-teman di sini ada yang uh, baru follow Seller atau baru mengikuti Seller gitu kan. Jadi Um, kita akan ada perkenalan sedikit tentang seller ads dan tentang bisnis seller ads itu nanti akan diperkenalkan dan dijelaskan oleh uh, pembicara kita juga ada Karido halo Karido apakah sudah halo ada halo teman-teman semua iya udah iya. udah ada oke okay. sebentar ya Oke jadi uh, untuk sesi selanjutnya ini um, kita akan perkenalan dulu uh, tentang seller selanjutnya baru akan uh, mulai uh, tentang materi webinar kita tentang CV ya, di mana kita akan ngebahas seputar gimana sih cara Membuat CV terus, abis itu poin-poin apa aja nih yang perlu ada di dalam CV? Terus, selanjutnya kita juga akan ngebahas uh, mengenai LinkedIn. Namun, untuk LinkedIn ini, kita akan ngebahas kira-kira uh, first look untuk dari LinkedIn yang dilihat oleh recruiter itu seperti apa. Oke, okay, kalau gitu, aku mau share screen dulu dan mempersilahkan ke Rindo ya untuk bisa uh, menjelaskan tentang sellerets. Uh, thank you Mbak Adria udah memperkenalkan kita Dan saya sebagai uh, yang, mempresentas yang mempresentasikan company profile ini uh, Sebelumnya salam kenal teman-teman semua Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Perkenalkan Aku Rido, aku HRBP di Selerets Jadi uh, by the way aku dari Selerets, selain manajemen Salah satu bisnis unitnya Selerets gitu ya Oke, boleh langsung di next slide aja, Mbak Edra. Oke, jadi uh, sedikit perkenalan tentang Celerates gitu ya. Jadi Celerets, uh, kami berangkat dari 2018 sebagai IT consultant atau sebagai uh, IT solution gitu ya. Tapi per 2023, di awal 2023, kami uh, expand menjadi tiga bis unit. Untuk bis unit yang pertama itu ada Celerates Talent Management dan untuk di unit yang kedua itu ada Celerate School dan di unit yang terakhir atau yang ketiga itu ada Celerate Solution. Nah, uh, hmm. karena saya dan juga Mbak Sarah jadi Sarah, dari Celerate Talent Management mungkin dari aku akan mempresentasikan terkait uh, Celerate Talent Management aja teman-teman. Oke, boleh di next slide Mbak Sarah, uh, Badra. Jadi Celerat Celerat Manajemen itu adalah di uh, bis yang kami sebagai end to end solution BPO gitu ya atau business process outsourcing. Dan di samping ini ada produk-produk kami yaitu ada managed service, ada development process outsourcing, development and need analysis, talent outsourcing, dan yang terakhir ada Celerat Acceleration Program. Oke, okay, next slide, Mbak Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya apa sih uh, kenapa sih ada produk-produk itu atau kenapa selera talent management punya produk-produk yang udah dijelasin tadi gitu nah ini landasan kita gitu atau dasar dari kenapa kita punya produk tersebut gitu yang pertama ada mengidentifikasi talent talenta yang berpotensi tinggi gitu jadi sebenarnya uh, most likely di Indonesia tuh lebih dari 80% karyawan di Indonesia bergantung kepada persepsi manajernya gitu dalam memiliki keputusan atau dalam mengambil suatu keputusan yang padahal uh, persepsi manajer tersebut bisa aja bias atau mungkin mereka menilai secara subjektif atau secara personal gitu ya. Nah ini ditulis uh, atau dikutip oleh Willis Stewart Watson report dalam managing high potential talent. Nah yang kedua ada kesenjangan talent yang cukup besar nih. Jadi eh, diprediksi bahwa tahun 2030 akan dibutuhkan sekitar 47 juta talent IT di Asia Pasifik Dan saat ini di Indonesia membutuhkan sekitar 600 talent IT di setiap tahunnya Ini dikutip oleh Erlangga Hartato dalam Coordinating Minister of Economic Affairs Nah yang berbalik atau bukan yang berbalik, bahasanya mungkin yang berlawanan daripada itu pasokan rendah dengan kualitas kurang dari yang dibutuhkan. Tadi kalau kita bicara ada sekitar 47 juta talent IT di Asia Pasifik dan saat ini Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 talent IT. Tapi faktanya adalah hanya 50.000 lulusan IT setiap tahun dari 850 universitas di Indonesia. Perusahaan memberikan penekanan pada kebutuhan skill technical yang cukup kompleks dan soft skill seperti leadership, komunikasi, dan keterampilan marketing atau bisnis. Ini dikutip oleh World Bank Report dalam preparing ICT skill for digital economy. Nah, dari ketiga uh, fakta tersebut atau dari ketiga riset tersebut gitu ya. Uh, banyak juga perusahaan yang mengalami turnover yang cukup tinggi nih. Jadi 73% dari keseluruhan pekerja di Indonesia merupakan active job seeker. Artinya mereka sedang berencana atau mencari peluang pekerjaan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Ini dikutip oleh Michael Patch Report Indonesia Talent Trend 2023. Nah, buat teman-teman Uh, mungkin banyak yang berpersepsi negatif nih ke outsourcing, gitu. mungkin banyak dari kalian ah outsourcing tuh nggak uh, jelas, mungkin outsourcing uh, kontraknya kayak gimana atau outsourcing bekerjanya seperti apa, regulasinya seperti apa. Nah mungkin untuk uh, apa ya mengklarikan atau jelaskan bahwa outsourcing tuh nggak selamanya buruk gitu. Nah teman-teman sebagai developer atau talent talent itu teman-teman juga bisa uh, punya benefit yang banyak gitu karena masuk outsourcing karena salah satunya di selera sini teman-teman developer atau teman-teman talent talent IT itu bisa merasakan berbagai macam project berbagai macam industri contohnya mungkin di next slide ya mbak Ira jadi saat ini klien atau mitra-mitra uh, kami itu banyak banget teman-teman. Ada dari BKN, ada dari PGN, ada dari Kementerian PPN atau Bapak ada dari Google, ada dari Inno, Telkomsel, aja XL sampai ke Crowdy dan GGF gitu. Teman-teman bisa uh, ngerasain banyak banget nih pengalaman di proyek, pengalaman di berbagai macam industri gitu. sebagai tangan-tangan atau developer-developer IT di kami gitu. Itu aja sih teman-teman uh, penjelasan sedikit atau perkenalan sedikit tentang seller gitu ya. Mungkin selanjutnya uh, aku kembalikan ke Badra Thank you teman-teman semua. Oke, terima kasih ke Ridho untuk pemaparan mengenai seller rates. Jadi itu tadi se uh, cerita tentang sellerets, mungkin teman-teman, kalau yang mau tahu lebih lanjut, bisa cek juga di website kita, sellerets.co.id, atau di sosial media kita, ada di LinkedIn dan Instagram, di sellerets. Oke, untuk selanjutnya, aku akan eh, langsung masuk aja untuk kita belajar mengenai CV dan sharing bareng-bareng. Jadi, silakan untuk Kak Sarah. Oke, okay, thank you ya Azra untuk kesepakannya. Uh, selamat malam teman-teman semuanya, uh, salam kenal ya. Uh, aku Sarah, uh, yang hari ini akan share nih terkait uh, build CV gitu ya ke teman-teman semuanya. Uh, untuk terutama untuk fresh graduate nih, mungkin teman-teman yang uh, masih fresh graduate gitu ya, pengen tahu kemaren terkait gimana secara build CV yang oke okay gitu ya, dan juga mungkin cara build awal profiling kalian jadi gitu, nanti di akhir juga aku akan share sedikit. Jadi mungkin bisa kita mulai aja untuk sesi malam ini ya gitu. Oke, okay, nah perkenalkan um, nih nama aku Sarah Jona Marta. Kebetulan aku alumni dari Binus University City, uh, jurusannya jurusan psikologi gitu ya. Uh, saat ini aku kerja di Accelerate sebagai Talent Acquisition Specialist. Uh, kemudian mungkin gambaran sedikit terkait background aku. Uh, sebelum di Solaris aku sempat kerja sebagai rekrutmen spesialis di salah satu beauty company kemudian sebelum di sana aku sempat kerja juga sebagai rekrutmen and employer branding di salah satu fintech company dan pertama kali banget nih pengalaman kerja aku itu ada di uh, construction company sebagai rekrutmen and training gitu ya nah kalau memang misalnya kalian kepo gitu ya uh, apa namanya gimana sih background aku yang lebih detailnya lagi mungkin kalian bisa cek di LinkedIn aku nih LinkedIn aku ada di Sarah Marta gitu ya oke mungkin bisa kita lanjut nah jadi seperti yang aku info sebelumnya gitu ya jadi malam ini kita akan uh, sharing gitu ya terkait uh, CV uh, nah ini adalah empat topik utama yang akan kita bahas di malam ini yang pertama itu ada definisi dari CV itu sendiri gitu ya uh, secara gambaran misalnya itu seperti apa sih CV itu apa gitu ya dan kemudian yang kedua, CV atau resume nih. Mungkin dari teman-teman semua masih ada yang bingung atau sulit membedakan gitu ya, CV atau resume. Kemudian kalau mau apply itu pakai CV atau pakai resume atau keduanya kayak gitu. Nah, nanti yang ketiga itu kita akan bahas lebih detail juga terkait dari CV itu sendiri sebagai topik utama kita di malam ini ya. Kemudian yang terakhir poin keempat itu kita akan bahas sedikit terkait LinkedIn gimana caranya supaya nanti ini uh, profile ini bisa dilirik gitu ya oleh rekorder-rekorder di luar sana, gitu. Oke, okay, di next. Nah, uh, oke, okay. mungkin definisi dari CV sendiri gitu ya, mungkin hmm, udah banyak juga kali ya teman-teman yang udah tahu nih CV itu apa gitu ya. Nah, mungkin di next dulu. Oke, okay. nah CV itu sendiri uh, seperti uh, yang mungkin kalian udah sempat tahu juga gitu ya. Kalau secara gambaran umumnya CV itu merupakan dokumen gitu yang merangkum terkait riwayat uh, hidup seseorang, tapi dikemas dalam uh, poinnya itu lebih ke edukasi dan juga ke arah profesional. Jadi di sisi itu kalian bisa merangkum terkait riwayat pendidikan kalian, kemudian terkait uh, riwayat atau perjalanan karir kalian, entah itu misalnya volunteering, atau misalnya pernah mengikuti uh, bootcamp, atau misalnya lainnya, atau internship, atau organization, itu kalian bisa rangkum semuanya di sisi kalian. Gitu. Nah, uh, mungkin di paragraf terakhir di sini, eh, sorry, di kalimat terakhir di sini, aku udah sempat uh, ini juga attach di sini, kalau CV dan first from a uh, resume, yang artinya uh, dia ini agak sedikit lebih uh, panjang dan juga lebih detail, gitu ya, dibanding dari resume. Nah, mungkin akan kita bahas di next slide. Nah. Uh, mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung ya kalau memang misalnya mau apply kerja ini tuh pakainya CV atau pakainya resume gitu ya, atau keduanya. Dan masing-masing dari CV dan resume ini tuh sebenarnya bedanya ada di mana gitu ya. Nah kita akan bahas di next slide. Nah di sini aku udah attach uh, dua gambar gitu ya. Kalau dilihat dari sekilas itu lumayan beda ya, atau beda banget sih sebetulnya untuk gambaran uh, sekilasnya gitu ya, untuk yang di sebelah kiri kalian itu adalah resume dan yang sebelah kalian mungkin udah familiar ya ini adalah CV gitu nah kalau dari uh, bentuknya untuk resume sendiri ini bentuknya lebih ke paragraf ya sedangkan uh, CV sendiri ini lebih banyak teksnya tapi bentuknya itu bukan paragraf melainkan uh, poin-poin gitu nah kalau untuk gambaran umumnya sendiri gitu ya uh, untuk resume sendiri ini uh, selain bentuk ke paragraf ini cenderung lebih singkat dibandingkan dengan CV gitu uh, kemudian dan pada umumnya hanya uh, apa ya menjelaskan atau fokus kepada pengalaman kerja terkait dan juga keterampilan yang kalian tuju untuk perusahaan mana atau ke untuk uh, posisi apa gitu karena di sini uh, tercantum gitu ya di resume itu kalian bisa cantumkan misalnya tujuan kalian itu ke perusahaan mana kemudian juga ke bapak atau ibu HR siapa uh, nanti bisa rangkum terkait disini, sorry, terkait uh, gambaran uh, diri kalian gitu ya dalam bentuk paragraf dan juga bisa cantumkan nih kalian uh, dapat lowongan tersebut itu dari mana infonya kemudian posisi apa sih yang kalian apply dan sebagainya gitu jadi hanya seputar itu aja nggak sepanjang uh, kalian ceritain terkait assignment kalian atau mungkin skill lainnya, volunteering, experiences lainnya itu um, apa namanya itu lebih ditaruhnya itu di CV gitu karena lebih detail. Nah, untuk CV sendiri kalau kita lihat di sini itu lebih banyak teksnya ya dibandingkan dengan resume gitu dan bentuknya juga poin-poin uh, nih gitu karena memang untuk CV itu sendiri uh, untuk menggambarkan pengalaman dan juga uh, background kita secara keseluruhan. Dimulai dari edukasi uh, background kita misalnya kuliah di mana, kemudian juga misalnya pernah ikut bootcamp apa, mm -hmm. apakah ada working experience, kalau misalnya ada working experience, boleh dicantumkan juga untuk, misalnya internship gitu ya, internship, atau uh, organization lainnya yang kalian pernah ikuti, itu kalian cantumkan semuanya itu di CV, dengan misalnya skills yang kalian punya, terus, uh, apa ya, mungkin bisa bilang achievement, itu semua kalian cantumkan di uh, CV kalian tanpa kalian cantumkan uh, ke perusahaan mana kalian tuju gitu ya pokoknya ini profile kalian yang kalian bikin dalam satu file gitu. You next. Oke, nah ini poin-poin yang aku rangkum dari beda CV, resume dan juga CV uh, tadi uh, seperti yang aku mention sebelumnya karena memang resume ini sifatnya paragraf gitu ya. Jadi biasanya pada umumnya itu resume nggak lebih jumlahnya itu nggak lebih dari dua halaman gitu, ya, jadi eh, memang lebih singkat dibandingkan dengan eh, CV itu sendiri, gitu. Nah kalau CV eh, bentuknya poin, kemudian eh, menjelaskan secara keseluruhan terkait akademik background kalian, kemudian accomplishment atau achievement yang sudah pernah kalian capai itu semua dicantumkan di CV kalian, gitu. Mungkin boleh di next. Oke, nah sekarang kita akan bahas sedikit lebih detail kali ya terkait dari CV itu sendiri. Kira-kira tuh kalau CV, isinya apa aja gitu ya? Apa aja yang harus kalian cantumkan uh, di CV kalian gitu ya? Di next. Nah Ini konten dari CV. Jadi inilah poin-poin yang harus kalian cantumkan di dalam CV kalian. Uh, jadi kalian harus menjelaskan nih, who are you gitu ya? Siapa sih diri kalian? Supaya nanti orang yang membaca atau rekruter yang membaca CV kalian itu tahu ini tuh siapa mulai dari namanya terutama ya sih uh, uh, nama lengkap yang dituliskan uh, apa namanya secara jelas gitu ya nama lengkap kalian kemudian juga uh, tanggal lahir tanggal bulan dan tahun lahir itu penting untuk dicantumkan juga terus juga uh, apa namanya domisili tempat tinggal kalian ini juga penting uh, tapi mungkin untuk domisili ini kalian hanya cukup mencantumkan domisilinya nih, misalnya domisilinya Jakarta atau di Tangerang gitu ya. Atau di Bandung, di Bogor, dan lain-lainnya. Pokoknya uh, domisilinya aja. Atau misalnya mau lebih di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu juga boleh. Tapi uh, pada umumnya sih nggak terlalu mencantumkan uh, alamat yang jelas ya. Kayak misalnya nama jalan rumah kalian apa. Kemudian uh, nomor rumahnya berapa. Itu agak terlalu personal. Jadi uh, untuk lebih amannya sih nggak perlu dicantumkan segitu di gitu. Terus, kontak juga dicantumkan. Misalnya, nomor telepon itu penting banget, sama email gitu ya. Email ini juga penting banget. Kalian cantumin di CV kalian supaya nanti untuk rekruter yang tertarik nih dengan mereka kalian dan mau uh, lanjutin ke stage selanjutnya gitu ya. Tahu harus menghubungi kemana gitu. Kemudian, yang terakhir itu ada social media. Nah, social media ini juga uh, lumayan penting ya untuk dicantumkan. Karena uh, biasanya nih kebanyakan rekruter tuh setelah lihat CV mereka ngecek ya nih kayak gimana sih linkin kalian apa aja yang kalian contohkan di sana gitu. Kemudian yang kedua itu how did you get to this stage? Nah ini kalian bisa jelasin nih terkait education background kalian misalnya pernah mengikuti apa aja gitu ya Eh uh, edukasi background ini bisa kalian masukin uh, keduanya both for informal education atau uh, formal education pun itu harus dimasukkan kayak gitu. Terus misalnya untuk para fresh graduate nih, misalnya gitu ya, belum ada pengalaman kerja, kalian bisa cantumin untuk internship experience. Kalaupun misalnya belum ada pengalaman internship, itu bisa masukin juga untuk organization experience. Misalnya pernah mengikuti organisasi apa nih di kampus atau di luar kampus, itu juga nggak apa-apa dimasukin aja. gitu. Terus yang terakhir, kayak kenapa nih kamu merasa fit dengan posisi yang kalian tuju, yang kalian apply? Nah, Uh, itu kalian bisa cantumin skills dan abilities yang kalian miliki, kemudian juga teman yang udah pernah kalian capai itu ada apa aja, uh, baik itu misalnya yang di luar kampus atau di dalam kampus itu nggak apa-apa dimasukin aja di cv kalian supaya rekruter punya gambaran tentang diri kalian. Nah yang terakhir ini portofolio, mungkin nggak semuanya punya portofolio kalian, ya, tapi umumnya portofolio ini dibutuhin untuk posisi-posisi seperti misalnya yang lebih ke arah kreatif gitu ya, uh, dan juga taksi sih biasanya. Uh, biasanya kalau untuk kreatif, untuk melihat uh, portfolio desain apa aja yang udah kalian, bu kalian uh, bikin gitu ya, uh, supaya para rekruter ini juga hiring manager nanti bisa cek uh, taste-nya tuh sama nggak sih seperti apa yang mereka butuhin. Kemudian kalau untuk teks juga gitu, um, untuk melihat kira-kira misalnya developer gitu, website developer let's say, untuk si rekruter dan juga hiring manager ini tahu kira-kira kalian tuh udah pernah bikin apa aja gitu ya. Nah ini penting juga dicantumkan. Biasanya berupa link aja sih supaya nanti dari recruiter bisa langsung klik link tersebut dan uh, langsung muncul nih ke page yang kalian uh, udah cantumin seperti itu. Nah boleh di max. Oke, okay, nah sekarang kita uh, bicarakan terkait tipe dari CV itu sendiri. ya jadi kalau CV sendiri itu memang terbagi menjadi dua tipe umumnya gitu ya. Uh, ada formal CV dan juga ada kreatif CV. Sebetulnya dari kedua kalian bebas sih mau pilih yang mana uh, karena nggak ada uh, ketentuan khusus juga harus CV yang seperti apa yang kalian buat jadi bebas aja. Tapi kalau uh, bedanya dari kedua CV ini ya, kalau untuk formal CV ini uh, cenderung nggak uh, ada atau nggak pakai foto ya. Jadi mereka memang uh, apa namanya cuma mencantumkan teks aja gitu pengalamannya, edukasi, achievement dan lain-lain. Sedangkan kalau kreatif CV ini seperti yang pernah digambar ini mereka pakai foto kemudian juga desainnya beda ya lebih uh, lebih playful aja gitu lebih berwarna juga gitu kalau untuk yang formal CV memang terkesan lebih simpel nggak ada warna sama sekali jadi cuman benar-benar uh, background putih kemudian ada tulisan uh, dan emang memang lebih kompak gitu ya jadi padat aja sih uh, dengan tulisan semua uh, berisi dengan uh, apa namanya pengalaman-pengalaman kalian gitu uh, kalau untuk kreatif CV sebetulnya emang Biasanya, atau pada umumnya, gitu ya, digunakannya ini uh, untuk posisi-posisi balikan kreatif, gitu ya. Misalnya, untuk graphic designer atau mungkin UI UX. Nah, uh, biasanya, uh, reporter juga melihat nih uh, dari desain kalian atau desain CV kalian. Ini itu juga menggambarkan dari taste-nya kalian itu sendiri seperti apa, atau menjadi bagian juga uh, penilaian untuk portofolio kalian sih. Seperti itu, mungkin itu sih bedanya, ya. Untuk dari kedua CV ini. Kita, mungkin boleh di next. Nah, uh, kalau untuk formal CV yang tadi, itu sama ya kayak contoh yang aku cantumin di uh, slide ini. Jadi, untuk formal CV itu biasanya dikenal juga dengan ATS uh, friendly CV, di, di mana CV itu memang nggak ada foto, jadi cuma teks aja yang kalian cantumin edukasi kemudian juga working experience kemudian uh, misalnya ada experience lainnya sertifikasi atau yang lainnya itu semua kalian sambungkan di sana. Nah, uh, sebetulnya uh, untuk ATS friendly ini uh, apa namanya uh, cukup banyak ya sekarang digunakannya tapi mungkin nanti di next slide aku akan jelasin kenapa sebetulnya penting gitu ya untuk uh, kita menggunakan juga uh, atau mau untuk menggunakan ATS uh, friendly CV. Nah, gimana sih caranya untuk uh, ngebuat CV kita tuh menjadi ATS friendly? Nah di sini ada tiga poin penting sebetulnya ya uh, untuk CV ATS friendly ini uh, itu dia identik dengan font uh, beberapa font sih sebetulnya seperti Helvetica, Arial, El Georgia, Cambria, Lato, atau Calibri gitu. Jadi memang uh, pasti bentukannya atau template-nya itu seperti ini. Biasanya untuk ATS friendly CV ini kalian bisa ngebuatnya itu di Word sih kalau kalian mau. Ngebuatnya manual gitu ya, karena memang cukup simpel, nggak ada desain apapun yang diperlukan gitu. Dan untuk ETS CV ini itu memang semuanya teks, nggak ada visual apapun, nggak ada foto yang dicantumkan. Benar-benar cuma teks aja. Karena memang untuk ETS sendiri ini kan uh, CV yang uh, bisa kebaca di sistem gitu ya, atau mungkin sistemnya itu applicant uh, tracking system. Uh, nanti mungkin aku akan bahas lebih detail juga terkait hal tersebut. Nah, biasanya untuk ATS sistem ini itu dia nggak bisa um, nge scan ada uh, kalau misalnya kalian cantumin tabel atau grafik foto dan gambar lainnya itu biasa mereka nggak mau kebaca di sistem gitu makanya untuk ATS file ini benar benar cuma tulisan aja yang perlu kalian cantumin gitu. dan untuk uh, dokumennya sendiri bentuk filenya itu biasanya docs atau PDF dan uh, untuk apa namanya um, ukuran filenya pun itu nggak lebih dari satu MB kurang lebih sih kayak gitu ya. Mungkin boleh di next. Nah, ini fakta sedikit sih sebetulnya ya. Uh, jadi menurut uh, letters tahun 2018, kalau sebetulnya nih rekruter dan juga hiring manager itu hanya membutuhkan waktu sedikit sekitar 7 detik aja untuk ngelihat CV kalian gitu. Ini ini tuh sebenarnya banget ya untuk 7 detik ini. Jadi uh, memang kalau mungkin Um, apa namanya untuk pembuatan CV uh, sebisa mungkin dibuat sesimpel mungkin jadi CV ya itu kan udah isinya teks semua uh, mungkin bisa dibuatnya itu menggunakan kalimat yang efisien aja jadi nggak perlu panjang-panjang banget kalian sedikannya tapi menggunakan keyword-keyword uh, yang mungkin dapat tracking di sistem juga gitu nah mungkin di next dulu nah ini ada sedikit Uh, tips and trick ya, dos and don'ts yang mungkin kalian bisa perhatikan untuk membuat CV. Jadi uh, untuk uh, terutama untuk ATS sistem CV tadi gitu ya. Uh, jadi kalau untuk ATS uh, friendly CV tadi, uh, kenapa aku sempat info kalau uh, ada beberapa hal yang nggak ke tracking di sistem karena sebetulnya untuk ATS ini merupakan Uh, atau kepanjangan itu applicant tracking system yang dimana biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan sistem tersebut nih, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin uh, posisi yang dibuka itu banyak, kemudian uh, volume applicant yang masuk itu juga banyak nih gitu. Jadi mungkin rekruter nggak nggak punya waktu sebanyak itu untuk ngeceknya satu-satu, deswa mereka menggunakan uh, sistem sistem Uh, applicants tracking ini gitu ya supaya kebaca oleh sistem secara otomatis CV CV yang masuk dan sesuai dengan keyword yang mereka cari gitu makanya untuk uh, ATS friendly CV ini cenderung nggak usah pakai uh, foto sebetulnya uh, kemudian juga foto, uh, tabel atau grafik apapun atau gambar apapun supaya bisa terbaca di sistem kurang lebih seperti itu untuk gambarannya nah kalaupun misalnya kalian mau menggunakan foto di cv kalian misalnya untuk kreatif cv tadi gitu ya mungkin kalian boleh menggunakan uh, foto yang uh, sebetulnya nggak perlu yang kaku-kaku banget sih fotonya misalnya pas foto gitu ya nggak perlu nggak nggak harus juga sih foto yang kayak gitu tapi uh, usahakan untuk menggunakan foto yang Uh, mungkin posenya profesional gitu ya, fotonya lebih profesional aja nggak yang selfie gitu ya uh, Tapi mungkin bisa foto yang backgroundnya itu uh, polos gitu ya atau mungkin uh, di background yang, yang nggak ada nggak rame gitu untuk uh, apa namanya untuk background yang kalian gunakan gitu uh, kemudian kalau untuk CV kalian tadi misalnya kalian mau ngebikinnya itu untuk FPS Friendly CV, Uh, sebisa mungkin bikin yang simpel aja, karena balik lagi rekruter nggak uh, sebegitu lagi nih untuk ngecek CV kalian satu persatu, kalimat demi kalimat. Jadi bikin sesimpel mungkin, tapi benar-benar yang kalian tulis itu keywordnya gitu. Supaya nanti balik lagi uh, langsung ke highlight nih sama rekruter yang ngecek CV kalian gitu. Nah, uh, misalnya dari kalian juga ada uh, apa ya pendidikan tambahan misalnya ikut bootcamp atau yang lainnya, itu juga disarankan untuk ditaruh aja karena itu akan menjadi poin plus kalian juga nih terutama mungkin untuk yang lebih ke arah teknikal ya misalnya UI UX atau misalnya kayak uh, tag lainnya itu kan biasanya ada bikin bikin tertentu gitu ya untuk tools uh, yang ingin kalian pelajari lebih nah itu bisa ditaruh juga atau dicantum di CV kalian nah use keyword atau skills nih nah ini juga akan menjadi apa ya keyword yang dimana kalau perusahaan tersebut menggunakan sistem ATS itu mereka bisa search by keyword aja. Let's say misalnya mereka buka untuk posisi software program uh, software developer gitu ya. Nah, mereka akan uh, search di aps nya mereka itu tools yang mereka cari let's say misalnya PHP gitu ya. Nah, mereka akan ketik nanti CV kalian itu akan muncul ketika kalian cantumkan uh, keyword tersebut di CV kalian. Gitu, jadi makanya ini penting banget untuk kalian uh, menggunakan keyword supaya lebih gampang aja untuk ke tracking sama Uh, rekruter yang ngecek CV kalian gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah sempat mengerjakan project atau punya achievement tertentu atau bahkan sertifik, uh, sertifikasi gitu ya untuk uh, apa namanya tambahan. Nah, itu juga boleh banget untuk dicantumin di CV kalian supaya benar-benar jadi poin plus lagi nih untuk uh, apa namanya uh, perusahaan yang mau ngeproses kalian seperti itu. Nah, di luar dari tips-tips uh, tersebut, nah ada juga nih Uh, poin-poin yang mungkin kalau bisa dihindari gitu ya dalam pembuatan CV. Uh, yang pertama itu menggunakan uh, foto yang kurang profesional gitu, ya, misalnya selfie atau fotonya agak buram atau foto lama gitu ya, yang mungkin nggak uh, terupdate nih gitu. Nah itu kalau bisa dihindari seperti itu. Kemudian hindari juga typo nih gitu, karena uh, lumayan penting juga untuk uh, menghindari typo ini supaya. Uh, jadi, poin plus juga aja sih untuk rekruter yang uh, review profile kalian, gitu. Nah, kemudian untuk kontak tadi yang kalian cantumin, kayak misalnya nomor handphone sama email, nah, itu kalau bisa email yang dicantumin, email yang uh, namanya itu profesional, ya. Jadi, misalnya, at least nama kalian bukan yang aneh-aneh. Contoh yang tertera di sini, uh, karena agak gimana ya, sebenarnya... Um, agak terkesan kurang profesional aja sih sebetulnya, kayak gitu. Nah, kemudian terkait itu sendiri, gitu ya, ter, terutama untuk mencantumkan experience kalian, atau pengalaman-pengalaman kalian, entah itu volunteering atau apa, mungkin boleh dimulai dari, yang paling atas itu, kalian mulai dari yang terbaru dulu. Yang terbarunya itu, atau yang sekarang ini, yang kalian, kalian sedang jalani itu, lagi kerja di mana, atau sedang intern di mana, baru ke bawah-bawahnya itu, yang Uh, apa namanya yang udah selesai gitu jadi sesuai dengan timeline uh, dimulai dari yang terbaru kemudian yang kemudian, uh, seperti itu ya dan juga tadi itu jangan lupa cantumin uh, kontak supaya uh, Rekruter bisa tahu harus menghubungi kemana karena memang nggak sedikit juga uh, kandidat yang uh, kadang lupa untuk cantumin kontak nih gitu jadi uh, daripada menghilangkan kesempatan itu gitu ya ketika rekruter mau kontak kalian tapi nggak nemu mau kontaknya mendingan pastikan aja kalian sudah mencantumkan itu gitu. Nah, uh, kemudian yang terakhir gitu ya, um, ini sempat aku bahas di awal terkait misalnya alamat detail, itu nggak perlu dicantumin terlalu detail sih misalnya sampai ke RT rw nya nomor berapa, nomor rumahnya, dan lain-lain. Cukup cantumin aja demi sini kalian gimana gitu kayak misalnya ID card, KTP gitu ya atau driver license, driver license itu juga nggak perlu dicantumkan di CV dulu kecuali misalnya nanti Berjalannya proses rekrutmen dan ternyata dibutuhkan untuk attach itu baru kalian uh, kirimkan gitu ke yang bersangkutan, lebih kayak gitu sih. Mungkin boleh di next. Nah, ini gambaran uh, atau structure dari uh, CV gitu ya yang aku contohkan di sini, mungkin lebih ke yang sistemnya APS uh, sendiri kali ya. Nah, jadi kalau untuk... CV ITS itu kurang lebih pasti formatnya tuh kayak gini gitu bentuknya tuh pasti kayak gini gitu. Um, yang pertama yang paling atas itu kalian cantumin uh, nama kalian, kemudian di bawah nama kalian itu bisa cantumin domisili, email, kemudian juga nomor handphone, uh, LinkedIn itu juga penting sama portfolio link jika ada, gitu. Kemudian di bawahnya bisa ka uh, kalian kasih terkait uh, personal summary atau gambaran atau ringkasan uh, singkat gitu ya terkait diri kalian uh, paragraf singkat aja uh, untuk misalnya uh, sharing gitu atau merangkum uh, udah berapa lama sih kalian kerja kemudian ada achievement apa aja yang udah pernah kalian dapetin uh, sama uh, skills apa sih yang paling kalian kuasai gitu uh, kemudian di bawah itu kalian bisa cantumin untuk work experience kalau belum ada boleh internship atau organization uh, nah di working experience ini kalian bisa cantumin uh, nama perusahaan terus juga uh, lokasi kantornya itu di mana misalnya uh, Jakarta Indonesia gitu ya atau misalnya di kota lainnya itu boleh dicantumkan supaya untuk lebih uh, jelas adit sebetulnya uh, terus posisi kalian apa durasi bekerja di sana itu berapa lama dari misalnya Februari 2020 sampai Februari 2023, gitu ya. Nah, itu dicantumin juga. Jangan, kalau bisa sih hindari hanya menulis tahunnya aja ya, karena untuk rekruter itu memudahkan mereka untuk menghitung kalian uh, total experience itu udah berapa lama, kayak gitu. Baru kalian bisa cantumin uh, apa aja yang kalian lakukan di sana, job desk uh, tapi mungkin bisa dihindari untuk misalnya kopas dari job desk uh, yang uh, kalian sempat lihat di uh, job opening di awal gitu ya. Tapi benar-benar tulis uh, task apa aja yang kalian kerjain di sana gitu. Jadi urutan tuh dari uh, ter, uh, apa namanya uh, terkait uh, flow-nya itu seperti apa yang kal kalian lakuin sehari-hari supaya nanti dari uh, recruiter atau hiring manager yang lihat CV kalian ada gambaran nih kalian itu sebetulnya di kantor itu ngerjainnya apa-apa aja secara lebih detail gitu. Kemudian kalau untuk educational background ini uh, bisa cantumin uh, kampus kalian di mana. Bagusnya itu cantumin juga GPA-nya karena ada beberapa perusahaan yang punya minimal GPA. Uh, jadi bisa kalian cantumin di sana. Mm. Uh, kemudian juga ini opsional sih sebetulnya. Misalnya mau cantumin terkait uh, skripsi kalian itu juga boleh. Atau misalnya ada awards tertentu atau ada uh, course tertentu itu juga boleh. silahkan dicantumkan dan kalau ada informal education tadi misalnya bootcamp, itu juga boleh dicantumkan gitu. Dan yang terakhir di paling bawah itu biasanya dicantumin untuk uh, skills dan juga misalnya uh, achievements gitu ya atau uh, certification yang pernah kalian uh, dapetin. Nah, itu bisa kalian jabarkan di sana. Dan nah, ini juga di part uh, ini bisa sekaligus menjadi uh, keyword nih supaya nanti kalian bisa gampang ke tracking di sistem gitu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, uh, jadi sebetulnya kalau untuk membuat CV ATS itu, selain kalian bisa ngebikin, ya manual di Word gitu ya, nah sekarang tuh udah banyak banget sih platform-platform uh, yang menyediakan uh, pembuat uh, CV ATS secara instan gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin kalian bisa akses kalau memang kalian mau ngebuat. Uh, ada di .id, kemudian juga notepadresume.com, sama resume.id. Nah, ini bisa kalian cek uh, kalau memang misalnya kalian pengen uh, coba bikinnya by uh, aplikasi gitu ya, bukan bikin manual gitu. Hujan terus uh, ada uh, ya. uang, gitu. Tapi ada langsung gimana? Oke, okay, nah uh, tadi itu terkait CV, aku udah kasih gambaran ya terkait uh, detail dari CV itu sendiri kurang lebih seperti apa. Nah, seperti yang aku mention di awal, aku akan kasih hint sedikit nih terkait gimana sih caranya supaya ngebuat Uh, profile LinkedIn kalian itu agak sedikit eye-catching gitu ya di mata recruiter ketika ngelihat pertama kali gitu ya nah, mungkin kita akan bahas sedikit di sini ya oke okay, boleh di next nah sebetulnya kenapa sih LinkedIn itu penting gitu ya karena um, kalau sesuai dari data yang telah aku paparkan di sini gitu ya uh, kalau recruiter itu uh, apa namanya ngelihat CV itu setelah ngeliat CV, maksudnya itu akan uh, pasti otomatis ngelihat linkinnya juga nih kalau emang kalian nge-attach link um, linkin kalian di CV kalian gitu. Jadi sebetulnya uh, linkin itu bisa dibilang cukup impactful sih sebetulnya uh, terutama untuk rekruter yang pengen ngeliat kalian itu di linkin seperti apa karena biasanya untuk di linkin itu kan uh, bisa dibilang social media ya. Jadi mereka bisa ngeliat nih uh, kegiatan kalian itu seperti apa karena kan di linkin itu kalian bisa Ngejel apa ya? Bisa sharing gitu, uh, update terkait uh, kegiatan kalian yang baru dilakukan, misalnya baru mengikuti uh, sertifikasi apa, kalian bisa cantumkan di sana. Kemudian juga uh, habis mengikuti volunteering apa nih, kalian juga bisa update di LinkedIn gitu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, jadi sebetulnya uh, untuk LinkedIn itu pasti yang pertama kali dilihat itu uh, adalah ini ya, jadi profil kalian nih, profil utama kalian, terutama untuk profil foto. Ini yang paling dilihat pertama kali banget oleh seseorang, nggak cuma rekruter, terkait LinkedIn yang lagi dibuka, gitu ya. Jadi, uh, ada sedikit tips untuk... Um, bikin linkin kalian agak sedikit lebih eye-catching, itu uh, yang pertama pastikan kamu menggunakan foto yang mungkin terkesannya lebih profesional ya mungkin kalau selfie boleh-boleh aja sih tapi mungkin bukan selfie yang mm, bukan selfie yang terlalu gimana kali tapi selfie mungkin agak lebih profesional kemudian juga uh, fotonya jelas backgroundnya juga uh, Netral nggak harus background polos tapi kalau misalnya mau background yang lain pun itu misalnya di background di gedung-gedung di kantor kalian itu juga nggak apa-apa banget itu boleh dipakai kemudian pakai foto terbaru dari kalian nih karena ada juga beberapa account LinkedIn fresh graduate yang mungkin pakai fotonya itu foto lama gitu ada yang pakai foto pas foto tapi pas fotonya nggak tahu udah beberapa tahun yang lalu atau bahkan nggak pakai foto gitu ya nah ini penting banget apalagi tadi kan untuk uh, CV ATS sendiri itu nggak pakai foto gitu ya. Nah ketika kalian cantumkan link LinkedIn kalian di sana, otomatis uh, recruiter akan ngeklik nih link uh, LinkedIn -link kalian. Nah di sana baru ada foto kalian gitu ya. Nah uh, kemudian kalau fotonya mau di uh, apa namanya, mau bikin yang terbaru itu kalau bisa menggunakan lighting yang bagus, jadi enggak, fotonya nggak blur, nggak gelap juga gitu supaya lebih terkesan profesional aja kemudian juga senyum jangan uh, murung gitu ya mukanya supaya memberikan kesan yang bagus untuk orang yang ngelihat foto kalian gitu dan untuk uh, untuk ngetroknya juga jangan terlalu ngezoom jangan terlalu jauh juga bikin separah mungkin gitu dan yang terakhir ini uh, untuk cover atau background LinkedIn kalian ya itu kalau misalnya kalian udah kerja di suatu perusahaan dan dari perusahaan tersebut Uh, menyediakan header atau background yang bisa dipakai di LinkedIn itu boleh banget dipakai atau kalaupun misalnya belum ada itu kalian bisa uh, pakai uh, background yang mungkin sesuai nih dengan uh, apa ya uh, Working experience atau karir uh, uh, aspiration kalian sendiri gitu misalnya yang uh, menggambarkan kalian tuh entusiasa kemana atau boleh misalnya yang polos-polos aja nggak usah yang terlalu uh, ngebuat sulfok gitu ya mungkin kayak gitu sih boleh di next nah kedua setelah foto tadi gitu ya nah headline ini juga penting banget nih gitu jadi uh, headline ini uh, kalimat yang pertama kali dibaca oleh rekruter oleh atau siapapun itu yang mengebuka linkin kalian uh, untuk nge, apa ya mungkin bisa memberi info pertama kali nih kalian itu lagi kerja di mana dan sebagai apa posisinya. Kalaupun misalnya kalian fresh graduate dan belum punya pengalaman kerja, mungkin untuk headline-nya ini kalian bisa tuliskan misalnya tech enthusiast gitu ya atau UI UX designer enthusiast atau yang lainnya. Kemudian dikasih juga 1 uh, sampai dengan 3 uh, tools yang kalian gunakan. Nah, ini juga akan menjadi keyword ketika Rekruter mau nge-approach kandidat uh, menggunakan uh, search gitu ya di LinkedIn Nah, nanti kalau memang misalnya kalian menggunakan keyword ini itu bisa otomatis muncul sehingga memudahkan juga nih untuk profil LinkedIn kalian uh, muncul ketika gitu. Kemudian kontak ini juga uh, penting tapi biasanya untuk di LinkedIn itu cukup mencantumkan email. Walaupun misalnya kalian mau mencantumkan nomor handphone itu nggak apa-apa banget tergantung dari kalian uh, mau. Uh, orang menghubungi kalian pertama kali itu ke email, atau boleh juga langsung ke WhatsApp, misalnya. Nah, itu juga uh, boleh untuk dicantumkan di LinkedIn. Kemudian, profile summary. Nah, ini juga, kalau bisa, dibikin sebagus mungkin gitu ya, uh, meringkas terkait background kalian. Uh, sekarang ini lagi kerja di mana, misalnya, atau lagi intern di mana? Background kalian itu dari uh, kampus mana, dari jurusan apa, kemudian juga, misalnya uh, punya. Uh, pengalaman atau uh, achievement apa nih yang udah pernah kalian dapet, nah itu bisa diringkas, mungkin sekitar satu atau dua paragraf singkat aja supaya kalian bisa uh, attach itu di profile summary link kalian gitu di next Oke, okay. nah terkait experiences, nah ini kalian bisa cantumin, lagi-lagi uh, ini harus dari yang paling terbaru dulu ya, yang untuk kalian cantumin. Nah, uh, untuk uh, experience ini, mungkin sebisa mungkin jangan cuman touch perusahaannya di mana dan juga posisinya uh, doang gitu ya, tapi kalau bisa dijelaskan sedikit nih, apa aja sih yang kalian lakuin di sana gitu ya, atau mungkin boleh uh, dikasih uh, info nih di awal gitu ya, di paragraf awal Uh, perusahaan yang kalian kerja di sana itu uh, bergerakan tuh dalam bidang apa sih? Uh, kasih gambar aja sedikit supaya mungkin orang yang baca atau yang visit LinkedIn kalian itu uh, ngerti ini, oh dia tuh lagi kerja di perusahaan ini bergeraknya di bidang A, kayak gitu. Jadi ada gambaran nggak yang kosong-kosong banget gitu ya. Kemudian juga boleh dilanjutin di bawahnya itu untuk sharing terkait uh, job desk yang kalian lakukan ya, yang kalian lakukan di sana, itu seperti apa, yang sesuai dengan Uh, keseharian kali ini, deh, itu deh kalian tuh kurang lebihnya seperti apa, gitu. Dan juga boleh dicantumin juga untuk achievement sama misalnya tag-tag uh, teks yang kalian gunakan ya untuk teman-teman uh, yang mungkin di bidang teknologi, gitu. Dan ini juga lagi-lagi bisa menjadi keyword nih untuk recruiter uh, mencari kandidat dari LinkedIn, gitu. Boleh di next. Oke, okay, nah mungkin ini yang terakhir ya. Uh, yang terakhir, ini terkait educational background sama license dan juga certification jika ada. Ini boleh banget juga dicantumin uh, untuk uh, educational background, misalnya formal ataupun informal, ini lagi-lagi sama kayak Siki, boleh dicantumin uh, keduanya gitu ya, supaya lebih jelas aja dan akan jadi poin plus untuk para pelanggar uh, melihat profil kalian gitu ya. Dan misalnya ada certification atau license tertentu yang kalian dapetin, itu juga sudah dicantumkan di linkin kalian. Jadi uh, bikin semua informasi itu uh, ada nih di linkin kalian supaya dari rekruter udah punya gambaran yang jelas juga uh, untuk menilai uh, profil kalian kira-kira cocok atau enggak nih untuk dilanjutin di perusahaan mereka. Gitu sih kurang lebihnya. Mungkin ada next slide nggak ya? Oke, udah selesai sih dari aku. Mungkin itu yang ingin aku sharing di malam ini. Mungkin kalau dari kalian ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan. Dan aku kembalikan juga ke Azra ya. Thank you. Oke, terima kasih Sarah untuk pemaparan materinya. Jadi, tadi udah bahas banyak banget. Mulai dari buat CV, terus uh, bahas juga poin-poin dan gimana cara kalian bisa bikin uh, CV ATS, terus ke LinkedIn. Nah, mungkin... Uh, aku mau uh, lanjut ke sesi Q&A. Di sini aku mau kasih kesempatan untuk dua, uh, sorry, untuk tiga orang deh. Untuk tiga orang, buat kalian boleh tanya langsung ke Kak Sarah. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan tentang CV kalian atau misal link kalian, itu boleh. Aku kasih kesempatan. Uh, boleh on mic-nya juga ada yang mau bertanya langsung? Kira-kira? Kak Afif mungkin mau mau nanya langsung nggak? Boleh, boleh on mic. Mic-nya rusak, Kak. Ya udah. Oke, okay, kalau gitu kita uh, ke yang lain. Ada yang mau bertanya langsung? Uh, tes halo, uh, ya. saya mau nanya boleh, boleh deh, okay. dari siapa nih ya? Oke okay, dengan saya Hanif Farazin Nurrahmatullah bisa dipanggil oh. Hanif, oke, okay. oke okay, kak uh, mau nanya terkait ATS ATS itu sebetulnya ada nggak sih kayak toolsnya? Jadi misalnya kita udah bikin nih CV kita nih dengan yang kakak sebutin tadi nih ATS, terus kita pengen tahu gara-gara CV kita udah sembilan, kayak gimana seratus persen dukung ATS gitu nggak sih? seketarek sama sistem apa enggak sih, gitu sih. Hmm. Oke, okay. uh, mungkin aku bantu jawab sedikit ya untuk uh, yeah. pertanyaan kamu nih. Uh, jadi sebetulnya, uh, as long as ka uh, kalian ngebikin CV itu, ITS gitu ya, itu uh, kemungkinan besar akan tetap terbaca oleh sistem sih sebetulnya gitu. Jadi uh, biasanya yang enggak kebaca di sistem itu uh, dalam bentuk foto, uh, kemudian juga tabel, grafik, ataupun gambar hmm. lainnya. Atau misalnya kalian ngebikinnya Uh, pakai kanva gitu ya. Nah itu biasanya. Hmm. Sesuai pengalaman aku. Itu agak. Uh, sulit kebaca nih. Kadang-kadang. Entah itu misalnya file yang nggak bisa kebuka. Atau bisa kebuka tapi blank. Gitu jadi. Kalau emang misalnya kalian mau yakin. Banget 100% itu bakal kebaca. Mungkin bisa dibikin secara manual nih. Di Word. Dan dibikinnya bentuk uh, file PDF. Itu udah pasti bisa kebaca sih. Kalau kayak gitu. Gitu. Oke. Oke oke oke. Gitu ya. Kalau CV. ETS um, itu kan biasanya kan uh, pernah aku pernah lihat sih di YouTube tuh ada ngasih tuh katanya kalau bikin CV ATS tuh kita lihat requirement-nya dulu terus kita cek pakai apa ya Monkey Cloud apa-apa gitu buat ngecek kira-kira di requirement itu ada berapa keyword yang muncul. Tapi kan tiap perusahaan beda-beda gitu. Masa kita tiap bikin CV beda-beda sih ini ya uh, kayak deskripsinya itu kira-kira gimana kak? Jadi aku pengennya bikin satu tapi bisa dipakai buat ngelamar mana aja tapi dengan role yang sama. Oke, okay. nah sebetulnya mungkin di uh, apa namanya di bagian skillsnya gitu ya atau tools tools yang kalian gunakan itu bisa kalian cantumin semua skills atau tools yang kalian gunakan yang benar-benar kalian pakai gitu uh, supaya nanti ketika misalnya ada job yang open dan kalian mau apply pasti kan kalian ngecek dulu nih. Uh, job description-nya Atau requirement yang dibutuhkan Kalau Misalnya Dari requirement-nya Match dengan tools Yang kalian gunakan Pasti kan otomatis udah, udah tercantum juga tuh Di CV kalian Jadi kalian nggak perlu Pulang uh, Ngebikin CV-nya berkali-kali Kayak gitu sih Jadi Make sure aja Semua tools yang kalian gunakan Atau yang kalian uh, At least mungkin familiar Dengan tools tersebut Itu dicantumin aja sih itu Oke okay, oke okay. Makasih ya Kak ya Oke Oke thank you Oke, makasih kak Hanif. Tadi udah ada dua orang yang raise hand juga. Um, ada kak Ray, sama kak Griko ya. Sel selanjutnya habis ini ya. Oke. Silakan kak Ray, pertanyaannya. Eh uh, ya selamat malam kakak. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, terdengar. Kan kok. Ah uh, ya. Eh uh, gini kak, saya ada beberapa pertanyaan itu. Untuk yang pertama uh, mengenai di platform LinkedIn mm -hmm. itu apakah kita saat melamar itu bisa langsung apply saja atau uh, perlu beberapa message dari HR? Soalnya kan saya pernah melihat tuh ada beberapa fitur di LinkedIn tuh seperti uh, open to work. Mm -hmm. Ya kan? Nah, itu apakah uh, berguna sekali bagi kita yang mungkin ingin melamar sebagai fresh graduate atau gimana itu Kak? Lalu, okay. untuk selanjutnya, uh, misalkan uh, saya ada sertifikasi dan sertifikat. Nah, itu ketika saya mengimplementasikan ke dalam CV, itu apakah perlu digabung menjadi satu atau uh, dipisah, gitu, Kak? Misalkan sertifikasi sendiri, atau sertifikat sendiri, atau mungkin dimasukkan ke dalam skill and order, begitu, Kak. Hmm. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, okay, thank you ya untuk pertanyaannya. Mungkin aku coba bantu jawab untuk pertanyaan kamu yang pertama tadi itu uh, terkait kalau misalnya apply di LinkedIn gitu ya. Uh, kalau misalnya uh, ada uh, apa namanya job opportunity yang buka di LinkedIn dan kalian bisa langsung easy apply di sana, kalian boleh easy up, uh, sorry, boleh langsung apply aja ke sana dan kemudian uh, kalau kalian misalnya mau uh, apa ya, misalnya mau ngechat langsung ke rekruter yang Handle posisi tersebut itu juga akan menjadi poin plus nih karena emang misalnya dari rekruter tersebut kan pasti mencantumkan nih mereka lagi open posisi apa gitu ya lagi misalnya yang uh, easy linkin uh, sorry easy apply di LinkedIn itu pasti di bawahnya ada rekruter uh, siapa yang handle posisi tersebut kalau misalnya kalian mau uh, approach juga rekruter yang bersangkutan. Itu juga nggak apa-apa banget, sebetulnya teman-teman, jadi uh, supaya dari rekruter yang handle posisi tersebut uh, bisa ternotis kalau, oh udah ada yang apply nih, gitu ya, uh, oh ada yang tertarik dengan ngebaca message kalian, gitu sih. Dan yang kalau untuk yang pertanyaan, oh sorry, uh, tadi kamu juga sempat tanya untuk uh, ring itu ya, ring open to work di LinkedIn, itu juga sebetulnya sangat membantu, terutama untuk kalian yang apply-nya itu, easy apply di LinkedIn, itu untuk kita rekruter itu kan uh, ngecek aplikasi itu kan juga dari platform LinkedIn ya. Nah, itu kita bisa ngecek nih uh, mana aja kandidat-kandidat uh, yang uh, emang lagi open to work gitu. Supaya mereka, uh, apalagi uh, yang kebutuhannya itu uh, lagi cepat nih misalnya, lagi, lagi cukup urgent gitu ya. Nah, pasti rekruter akan mendahulukan untuk uh, mengkontak uh, orang-orang yang emang memakai ring hijau itu, si open to work tadi gitu. Kemudian kalau terkait dari uh, sertifikasi sendiri, nah itu semuanya bisa kalian cantumin di CV kalian, dan bisa ditaruhnya itu di paling bawah, di bagian skills uh, dan other study, nah itu bisa dicantumin di sana. Kalaupun misalnya uh, sertifikasi yang kalian punya itu cukup banyak, misalnya kalian memasukin di satu file atau satu link portfolio, itu juga boleh, jadi nanti kalian attach-nya itu dalam uh, bentuknya link. Kurang lebih kayak gitu sih. Kira-kira udah menjawab belum atau masih ada yang bingung nih? Sudah Kak, sudah menjawab. Terima kasih banyak Pak atas informasi. Ini. Terima kasih Pak. juga. Oke, okay. okay. yeah. iya. Kak Agriko ya, ini tuh kakak yang aktif banget ya sih di community on cam Kak? Iya bener kan. <laughs> aktif ya Pak? Iya <laughs> yeah, aktif banget. Yuk silakan yeah. Kak Agriko pertanyaannya ya mungkin uh, saya pertanyaannya agak lumayan banyak ya mbak kira-kira uh, semisalnya gitu kita yang masih duduk tahu yang masih oh, belajar dia, yang masih belajar gitu di bidang data tapi pengen emang kerja di bidang data sedangkan sekarang kan saya dengar-dengar tech winter lagi tinggi dan untuk penerimaan kerja itu lebih mementingkan tenaga kerja yang emang udah berpengalaman atau emang udah nggak perlu diajarin gitu sedangkan kita kan masih belajar gitu, belum pernah nyemplung ke dunia kerja atau data gitu kira-kira eh -kira, uh, gimana sih kita yang belum punya pengalaman di bidang data atau emang masih belajar di bidang data tapi pengen belajar gitu di bidang data yang bikin iC kira-kira apa gitu di CV-nya gitu. Hmm. Selain ikut course-course kebetulan kan saya ikut course tuh udah dibilang banyak lah ada tujuh mungkin kalau dilihat sertifikatnya tapi kebetulan udah daftar sampai 40 di job portal masih belum ada yang kepanggil mungkin menurut mbak sendiri apa tuh yang kira-kira kenapa nggak dipanggilnya dan kira-kira apa yang mesti gitu aja sih makasih Oke okay, mungkin aku bantu jawab sedikit ya untuk pertanyaan kamu uh, yang barusan. Uh, mungkin kalau emang misalnya kamu udah aktif mengikuti sertifikasi nih, kemudian uh, misalnya udah di atas juga semuanya di profil LinkedIn kamu, uh, mungkin boleh coba untuk uh, lebih aktif mencoba untuk lebih aktif di uh, platform LinkedIn itu sendiri sih. Kalau saran dari aku gitu ya mungkin uh, bisa uh, nge-post uh, di feeds-nya LinkedIn gitu ya terkait experience ka uh, kamu adalah bentuk misalnya paragraf atau boleh di atas juga nanti sertifikasi atau uh, sertifikatnya sorry dan juga misalnya uh, dokumentasi yang kalian eh, yang kamu punya untuk mengikuti course tersebut supaya nanti muncul nih uh, di uh, feeds di LinkedIn gitu ya uh, kemudian kalau misalnya kamu mau oh, oh. atau kayak pasti bisa kamu connect connect ke recruiter recruiter terutama untuk recruiter recruiter yang Uh, perusahaan kamu tuju atau kamu incer nih misalnya sell rates, gitu ya. Nah kalian bisa tuh ngekonek -connect konekin di ETE kita uh, nanti uh, boleh di message juga karena kita lumayan aktif untuk ngepost di LinkedIn terutama untuk uh, beberapa posisi yang lagi kita cari sekarang. Jadi ketika misalnya ada posisi yang uh, kalian, eh uh, sorry yang uh, kamu ngerasa cocok dengan posisi tersebut gitu ya. Nah itu kalian uh, atau kamu bisa uh, message rekruter tersebut gitu ya, uh, misalnya. Uh, info kalau kamu tertarik, kamu punya sertifikasi ini, kamu punya skills ini, dan segala macam gitu. Karena sebetulnya betul nggak semua uh, job juga kok membutuhkan uh, kandidat yang udah experience. Uh, jadi banyak juga posisi yang emang ngebutuhinnya nggak apa-apa. Fresh graduate juga nggak apa-apa. Belum punya pengalaman intern pun nggak apa-apa. Asal punya sertifikasi tertentu itu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin bisa dicoba untuk lebih aktif di platform LinkedIn. Kemudian juga... Uh, ngekonek-konekin -connect rekruter yang perusahaan yang kamu tuju atau siapapun itu rekruter yang kamu tertarik gitu ya untuk mengikuti uh, Link-nya dia itu buat aja sih itu mungkin saran dari aku sih mungkin bisa kamu coba dulu sama so. so, satu lagi mbak misalnya kan uh, saya banyak nih sertifikasi terus ada beberapa emang sertifikasinya di bidang leader gitu misalnya safety leader atau sertifikat organisasi nah misalnya kita pengen masukin ke CV gitu, cocok-cocokin gimana ya caranya, misalnya saya pengen daftar di bidang data nih, terus kita nyocok-nyocokin sama ahlian kita yang di-leader, atau leadership gitu, kira-kira bisa nggak atau mendingan yang pengalaman itu kita buang aja gitu, biar nggak banyak, atau gimana menurutmu? Oke, okay, sebetulnya jangan dibuang juga sih, karena itu sayang, karena itu bagian juga dari pengalaman kamu kan ya gitu, jadi uh, mungkin kalau tadi secara structure CV itu kan ada working experience nih Nah, mungkin di bawah working experience itu, kamu bisa tambahin uh, others experience gitu, experience yang lainnya yang kamu punya, itu bisa kamu cantumin di sana, walaupun misalnya nggak relevan dengan uh, career aspiration kamu, itu boleh aja dimasukin, karena kan itu bagian dari panggung uh, juga gitu ya. Jadi bisa dimasukin di sana, uh, walaupun misalnya beda banget nih sama uh, posisi yang mau kamu incar ke depannya, itu nggak apa-apa, jadi tetap ditaruh detail, misalnya ada sertifikasinya juga kamu cantumin, kamu bisa jelasin uh, singkat terkait apa aja yang kamu lakukan di sana. gitu Karena sebetulnya uh, ada juga kok beberapa posisi yang nggak uh, apa-apa nih misalnya pengalaman previous atau latest experience-nya nggak match dengan yang dituju, asalkan misalnya menggunakan tools atau memiliki skills yang uh, dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, kayak gitu. Jadi nggak masalah juga, tetap kamu cantumin, nggak apa-apa. Gitu. Oke, makasih Mbak. Nah, sepertinya akan lebih enak kalau bertanya langsung, ya kan teman-teman? Jadi teman-teman bisa langsung diskusi sama dalam um, acquisition langsung, mumpung, -mumpung ini uh, waktunya gitu ya, tempatnya. Jadi, dari teman-teman yang bertanya di kolom chat, ada nggak yang uh, masih mau bertanya via langsung on mic gitu? Di sini ada yang nanya kan di kolom chat dari Kasoni. Saya punya sedikit keresahan. Nah, keresahannya kan panjang nih. Nah, Kasoni kira-kira mau menjelaskan keresahannya langsung gitu enggak via on mic? Jadi biar bisa plong juga dan terjawab ya pertanyaannya apakah Kasoni mau apakah mic-nya Kasoni aman? Oke, okay, dari atau dari teman-teman yang lain, aku kasih dua orang lagi yang yang mau bertanya langsung. Dari Kak Agriko ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang belum puas mungkin? Pertanyaannya. Udah ya. Oh, boleh lagi nih. Sebenarnya buat kesempatan teman-teman yang lain sih kak Oh yaudah Tunggu yang lain aja dulu Tunggu yang lain, lain dulu ya iya ya, ada ya, ya. Oke okay. Dari teman-teman yang lain Ada yang mau bertanya lagi nggak nggak ada ya Yaudah kalau gitu mungkin Kita bisa langsung menjawab Beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Yang udah ada di kolom chat Memang racing Yang di kolom chat Dong kak Iya-iya ya. ini yang di kolom chat nih ya Kita bacakan jadi tadi yang pertama itu ada ke Afif yang um, mikir sedang rusak, jadi kita bantu uh, jawab pertanyaannya. Lebih baik formal CV atau kreatif CV dalam dunia pekerjaan? Oke, mungkin aku bantu jawab sedikit ya. Um, sebetulnya nggak ada larangan tertentu atau nggak ada keharusan tertentu nih kalian harus pakainya CV formal atau ATS atau misalnya uh, pakai kreatif CV gitu ya. Balik lagi ke uh, misalnya ke kalian ya itu sendiri, kalian mau pakainya kayak gimana, bentuk CV-nya gitu ya. Uh, kalau untuk kreatif CV tadi, seperti yang aku mention sebelumnya, uh, memang lebih cenderung untuk posisi-posisi yang uh, lebih ke arah kreatif gitu ya, misalnya tadi UI UX, atau misalnya kreatif designer, atau misalnya um, yang lainnya gitu ya, yang ke arah uh, desain gitu. Nah itu lebih cenderung ke arah kreatif CV. Tapi, kalaupun misalnya teman-teman UI UX mau lebih aman nih, menggunakan CV formal, supaya lebih possibility untuk kebaca di sistem yang lebih besar itu juga nggak apa-apa banget pakai formal CV gitu ya karena kan dia lebih ATS friendly gitu ya ibaratnya gitu sih jadi sebetulnya terserah kalian tapi kalau emang misalnya mau mempunyai possibility yang lebih tinggi untuk CV kalian terbaca oleh sistem karena kan kita nggak tahu nih perusahaan mana yang pakai sistem ATS mana yang enggak gitu ya itu uh, amannya pakai formal aja gitu. Tapi kalau memang misalnya kalian apply-nya itu misalnya via email nih yang kalian kirim manual langsung ke rekruter yang kalian tuju atau ya, ke perusahaan ya. teman -teman yang kalian tuju, itu boleh juga pakai kreatif CV karena kan itu pasti otomatis terbaca juga kalau di email gitu ya. Tapi kalau misalnya Pas uh, beneran Ya Allah. Itu uh, yang lebih kebaca kebanyakan sih yang formal CV. Jadi balik lagi ke, ke kalian kebutuhannya seperti apa dan apply-nya dari mana. gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, jadi kayak gitu ya, Kak Afif. Apakah sudah oke? Nanti boleh uh, dijawab di kolom chat, ya, Kak Afif. Oke, selanjutnya ini tuh ada pertanyaan dari Karisa. Um, izin bertanya, apakah yang apa yang menjadi penilaian HRD dalam menilai CV dan poin penting apa agar uh, membuat HRD itu tertarik dengan CV kita? Oke, uh, apa yang menjadi penilaian HR dalam menilai CV gitu ya. Sebetulnya tampilan depan atau tampilan awal CV ini ketika kita terima CV dan kita open filenya itu juga salah satu penilaian kita sih. Uh, karena ada beberapa CV, terutama bentuk filenya dulu deh, kalau memang dari filenya aja udah sulit kebuka gitu ya, atau kebuka, tapi kadang suka ada yang nggak kebaca gitu ya, terutama yang bukan ATS nih, Uh, yang mungkin bikinnya pakai Canva atau yang berdesain lainnya itu kadang ketika kita buka itu uh, ada yang nggak kebaca gitu tulisannya blank semua atau misalnya bergeser gitu tulisannya jadi kita nggak bisa jelas itu pertama penel yang pertama terus yang kedua itu kalau emang misalnya pakai foto uh, kita bukan menilai dari fotonya gitu ya tapi misalnya uh, ada beberapa CV yang fotonya lebih besar nih dibandingin uh, apa namanya Tulisan di sebelahnya gitu ya, nah itu juga uh, lumayan jadi penilaian sih. Gitu pokoknya, tampilan CV itu juga uh, penilaian. Uh, kemudian, kalau dari sisi penulisan itu mungkin bisa dibuat nggak perlu panjang-panjang, teman-teman. -panjang, uh, jadi cukup dibikin, misalnya satu poin itu ya satu kalimat aja, cukup, dan itu boleh dimulai dari kalimat uh, apa ya yang emang kalian gunakan keyword di dalamnya gitu, jadi dibikin kalimat singkat yang efisien dan menggunakan keyword dan emang yang uh, kalian uh, pernah lakukan gitu ya untuk experience itu uh, yang kalian tulis kurang lebih kayak gitu sih terus juga kontak itu juga uh, jadi penilaian karena ada beberapa kandidat yang mungkin nulis nomor handphonenya salah uh, typo gitu ya terus kita nggak tahu nih harus hubungin kemana Uh, mungkin kalau emang misalnya aplikasi saya banyak kan sayang banget tuh jadi aplikasi uh, aplikasi kalian application kalian kelewat gitu ya dengan kandidat uh, lain Nah itu juga harus diperhatikan sih sama uh, mungkin email ya email juga perlu dicantumin sih plus kalau untuk orang-orang tech itu portofolio itu juga penting sih itu akan kita cek juga kurang lebihnya kayak gitu sih untuk yang kita nilai Oke, jadi itu tadi ya poin-poinnya untuk Karisa. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditambahkan, ditanyakan boleh jawab di kolom chat. Selanjutnya, aku mau baca pertanyaan dari Kak Virgin. Ini pertanyaannya agak panjang ya. Uh, jadi, Kak Virgin ini uh, lagi di PMI, statusnya TSR atau relawan, dan fasilitator PMR. Uh, di fasilitator PMR ini saya ngajar ekskul PMR dari sekolah-sekolah dan dapat bayaran juga dari sekolah. Ini bisa dimasukkan ke dalam pengalaman kerja atau cuman bisa dimasukkan ke or pengalaman organisasi? Hmm. oke. Okay. Sebetulnya keduanya nggak ada masalah sih. Kalau uh, kamu mau masukin itu ke pengalaman kerja atau working experience pun nggak apa-apa jadi kamu bisa menjelaskan itu dengan lebih detail gitu ya uh, apa aja day to day yang kamu lakukan di sana berupa poin-poin yang sekitar 3 atau sampai lima poin itu bisa kalian uh, bisa kamu cantumkan uh, dan masuknya itu ke kategori working experience gitu jadi nggak ada masalah juga sih untuk masukinnya ke section uh, working experience itu iya yeah, bro oh. Betul, ya, tadi dari Kak Risa itu ngasih pantun buat Kak Nara karena udah menjawab pertanyaannya ya. Pantun waduh, ya. waduh. Vegetasi <laughs> buah semangka dimakannya enak bareng durian. Terima kasih banyak Kakak. Solusinya bagus dan keren. Wah, wow, makasih nih pantunnya Risa, keren banget ya. banget pantunnya. Oke, okay, aku langsung ke pertanyaan Oke, selanjutnya. Ya. Ada dari Kak Soni yang tadi punya keresahan Ini juga sama panjang ceritanya Jadi saat ini Kak Soni baru lulus Dan sedang mengikuti course online Di bidang IT untuk uh, nambah skill Lalu manakah yang lebih baik Antara mencoba untuk daftar kerja Sekarang aja dengan CV yang belum Ditambahkan skillnya atau Menyelesaikan dulu kelas online Baru mendaftar kerja Oke. Aku masih agak bingung deh sama Pertanyaannya saat ini baru lulus dan sedang mengikuti di bidang IT. Untuk menambah skill lalu manakah yang lebih baik nih? Antara mencoba untuk daftar kerja sekarang. Oh, oke. Okay. Oke, okay. nah uh, sebetulnya kalau uh, umumnya sih sebetulnya nggak apa-apa juga. Kamu mau sambil apply kerja sekarang pun nggak ada masalah. Atau uh, juga kan sekarang kamu lagi mengikuti course gitu ya. Jadi course yang sekarang lagi kamu jalanin bisa dicantumin aja. Uh, tapi mungkin untuk durasinya itu ya misalnya mulainya dari Desember 2023 nih misalnya gitu ya. Nah, uh, itu uh, durasinya mungkin bisa ditulis ongoing gitu mesti sampai sekarang. Supaya nanti rekruternya bisa tahu nih oh untuk course tersebut itu masih berjalan sampai saat ini. Kayak gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada uh, larangan gimana-gimana ya kalau emang kamu masih ngikutin uh, online course atau kegiatan lainnya terus mau apply kerja. Uh, itu sah-sah aja, jadi uh, kalau emang dari kamu juga confident dengan skill yang kamu miliki dengan sambil mengikuti online course, nggak apa-apa juga kamu sambil apply apply gitu. Karena dari perusahaan pun sebetulnya uh, banyak juga sih yang nggak apa-apa juga gitu kamu uh, kerja tapi sambil online course juga gitu. Baik. Mungkin untuk Kasoni bisa dipertimbangkan sekiranya mana yang lebih baik dan disesuaikan juga mungkin sama Uh, posisi mau di-apply nah, di bawahnya Kak Soni itu ada pertanyaan dari Kak Indah Tanjung uh, gimana cara HR memilih apabila ada dua CV yang memiliki skill sama fresh graduate apakah keduanya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya? Um, apabila ada dua CV yang memiliki skill oh, maksudnya aku masih agak bingung nih sama pertanyaannya Ambil, ada dua CV yang memiliki skill sama fresh graduate Oh mungkin ada dua CV nih, dua-duanya itu sama-sama fresh graduate Nah terus dari segi skillnya juga kurang lebih mirip-mirip Kira-kira apakah keduanya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya atau bagaimana? Seperti itu bukannya Kak Indah? Mungkin nanti bisa diklarifikasi kalau pertanyaannya agak meleset Atau aku salah menjelaskan Oke, kita diperjelas dulu nih Indah untuk pertanyaan ini supaya aku nggak salah jawabnya gitu. Iya kak, betul. Oke, seperti yang tadi katanya. Jadi ada dua CV sama-sama fresh graduate, terus mungkin dari segi skill mirip, kira-kira mana yang akan uh, dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, jadi ini maksudnya kamu punya dua CV gitu ya Indah? Atau gimana nih? Jadi HR, uh, jadi mungkin ada CV yang masuk ke HR, dua CV nih, dua-duanya itu sama-sama oh. fresh graduate, terus skillnya mirip-mirip, kira-kira mana yang... Oh, oke, oke, oke. ...untuk dilanjutkan? Oh, oke, okay, oke. Okay. Aku pikir dia punya dua CV. Oke, okay, salah tangkap. <laughs> jadi, sebetulnya kalau kita rekruter dapat dua CV yang mungkin sama-sama fresh graduate dua-duanya, terus skill setnya mirip-mirip nih, gitu ya. Uh, oh balik lagi kalau dari sisi recruiter saat screening awal terus yang kita dapat juga mirip-mirip itu eh, seringnya sih pada umumnya gitu kita akan proses keduanya sih tapi balik lagi nih keputusannya itu eh, tapi kita proses keduanya eh, as long as skill yang kamu miliki atau kedua cv yang kita dapat itu eh, sesuai ya sama requirement yang kita butuhkan itu kebanyakan akan kita proses keduanya nih karena Mirip-mirip gitu ya, untuk skill setnya. Nah, nanti penentuannya, apakah bisa dilanjutkan ke uh, proses selanjutnya atau enggak, itu balik lagi ke penilaian user, karena dari user itu kan akan lebih jelas nih. Nantinya, kamu akan ditanyakan lebih jauh, masing-masing CV itu ditanyakan lebih jauh terkait skill set yang kamu miliki dan yang kalian cantumkan di CV gitu. Jadi, nanti penilaiannya lagi akan dari user, tapi kalau penilaian awal dari reporter, kalau emang misalnya dua CV yang kita dapat itu mirip-mirip, kalau emang dua-duanya punya atau mencantumkan skills yang emang lagi kita cari, itu pasti kita proses dua-duanya sih, gitu. Jadi selebihnya itu penilaiannya tergantung dari user, gitu. Ya, jadi kayak gitu, Kak Indah, tergantung dari user, dan mungkin balik lagi ke posisi kali ya, kalau misalnya dua mirip, bisa diproses. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Hanif tentang LinkedIn mungkin ini banyak juga ya ditanyakan sama teman-teman yang kalau misalnya habis apply kerja itu pasti cukup banyak dan sering ditanyakan juga kak kalau apply di LinkedIn terus ternyata lebih dari dua minggu nggak ada informasi balasan dari HR atau misalnya udah interview dari HR terus nggak dapat balasan selama lebih dari dua minggu apakah itu artinya kita di reject atau gimana ya? Hmm oke okay. sebetulnya Hmm, ada dua kemungkinan sih uh, Belum tentu juga Kamu kerja Bisa aja Yang bisa aja Tapi uh, Mungkin banyak juga Rekruter yang Belum sempat gitu ya Kirimin rejection letter Ke email kalian uh, Yang pertama itu Bisa jadi ke reject Atau yang kedua Biasanya kalau Emang misalnya Dalam waktu satu Atau dua minggu lebih nih Kalian gak dihubungin lagi Sama rekruter Gitu ya um, Itu Balik lagi nih nggak selalu ke reject juga Gitu jadi bisa jadi uh, posisi yang kalian apply itu udah terfulfill duluan sama kandidat lain terus kalian jadi backup kandidat jadi makanya nggak dikirim rejection email supaya uh, kalau ada future opportunities yang mungkin sama kalian bisa langsung diproses gitu makanya mereka nggak uh, kirimin rejection email karena emang misalnya profil kalian itu dikeep nih sama mereka gitu itu bisa jadi sih dua kemungkinan itu karena memang pertama, nggak semua rekruter kayaknya rutin ngirim rejection email. Yang kedua, itu tadi, uh, profile kamu di-keep di talent pool supaya nanti ada opportunity yang sama, itu uh, bisa langsung diproses, kamu ke tahapan selanjutnya nggak dari awal lagi, gitu. Mungkin begitu sih jawabannya. Nah, jadi seperti itu ya, Kak. Hanif mungkin bisa ditunggu dulu atau bisa coba nih kesempatan lain mungkin di tempat lain juga lagi ada yang open-open gitu ya. Jadi jangan stuck di satu tempat aja tapi Kak Hanif bisa coba di tempat lain juga. BTW dari Kak Indah Tanjung membalas iya Kak Sarah makasih jawabannya. Soalnya aku sama teman aku sama-sama melamar -sama ke kantor yang sama kita punya skill yang sama plus pengalaman yang sama tapi saya nggak dipanggil interview sedangkan teman aku dipanggil interview oh. ya mungkin abis temennya kak Indah abis itu kak Indah iya tungguin eh, aja kak Indah jadi aku satu jadwalnya semangat kak Indah oke teman-teman kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi Um, dari teman-teman Ada yang mau bertanya langsung nggak Mumpung-mumpung Masih ada waktu Atau mungkin tadi Kak Agriko Agriko mau bertanya lagi? Oh ini ada dari Kak Indra Kak mana lebih baik di tahun sekarang Langsung kerja atau kuliah dulu? Hmm uh... Untuk hal ini sih mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kalian juga kali ya. Karena sebetulnya nggak ada salahnya juga untuk kuliah dulu atau kerja dulu. Atau mungkin kalau kamu bisa dua-duanya nih kuliah sambil kerja, itu juga nggak apa-apa. Karena ada beberapa perusahaan yang mengizinkan juga untuk hal itu. Um, sebenarnya nggak ada ketentuan khusus sih uh, Kak Indra ya untuk hal tersebut gitu. Jadi... Bisa disesuaikan dengan uh, kebutuhan kamu sendiri seperti apa, tapi kalau emang misalnya mau kerja dulu juga nggak masalah. Jadi, ketika nanti kamu lulus kuliah, kamu udah punya portfolio nih di sini, kamu gitu ya. Tapi ya, balik lagi ke, ke kebutuhan masing-masing, disesuaikan aja. Seperti itu, Kak Indra. Jadi, berdasarkan kebutuhan Kak Indra, ya, atau mungkin dari Kak Indra lebih pengennya kemana dulu nih? Bisa coba ikutin kata hati biasanya. Oke, okay. uh, dari Kak Agrico, aku aku kasih waktu satu menit untuk bertanya. Ayo keagriko bertanya. Oke, okay, uh, terakhir ya, Mbak. Tadi saya lupa nanya. Sebetulnya kan uh, saya juga ada beberapa pengalaman di outsourcing gitu. Nah, kira-kira untuk salary sendiri itu kan maksudnya outsourcing ya, bener atau bukan? Ya yang pertama terus, uh, kalau misalnya di outsourcing gitu, emang semuanya pakai uh, psikol physical psikotes dulu atau gimana ya mbak? Misalnya di Celeret juga ada nggak sistem kayak psikotes tahapan-tahapannya? Terus biasanya kalau di dunia kerja tuh eh, tahapannya apa aja sih? Eh, apakah semuanya ada psikotes atau semuanya ada, cuman cukup CV, administrasi lalu interview atau gitu aja? Kira-kira kayak gitu sih. Terus setelah interview gue kira-kira apa sih biasanya kalau di tahap-tahapan eh, setelah lolos CV gitu menurut mbak? Kebetulan saya kan belum pernah sampai saya lolos CP beneran gitu, kalau untuk di perusahaan IT, kira-kira gitu sih, terima kasih Mbak. Oke, okay. aku bantu jawab ya, untuk pertanyaannya, jadi, uh, sebetulnya nggak ada, flow ya, flow hiring yang pakem gitu ya, untuk masing-masing perusahaan, karena balik lagi, setiap perusahaan itu punya, flownya masing-masing nih, tergantung dari, posisinya yang di-apply itu apa, kemudian kebutuhan dari perusahaan itu apa, karena ada perusahaan yang, misalnya perlu sebelum HR interview itu ada technical test dulu gitu ya atau ada psikotest dulu nih untuk nyaring kandidat-kandidat uh, yang mereka uh, lanjutin gitu uh, tapi ada juga yang HR interview dulu kemudian psikotest atau technical test baru habis itu ke user jadi balik lagi nggak semua proses rekrutmen itu ada psikotestnya nggak semua proses rekrutmen itu ada uh, technical testnya Balik lagi ke kebutuhan masing-masing perusahaan itu kayak gimana. Jadi, uh, mungkin kalau untuk posisi tech, uh, kebanyakan akan ada technical test terlebih dulu nih, karena supaya ada penilaian pasti aja sih terkait tools yang diperlukan uh, oleh perusahaan itu kira-kira udah match belum sama nilai yang kamu dapetin. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Dan kalau untuk proses dari uh, lolos screening CV gitu ya, Uh, balik lagi, uh, kalau dari perusahaan itu kayak gimana? Contoh kalau misalnya di Celerates, ada beberapa posisi yang setelah screening uh, CV lolos, itu akan kita lanjutin langsung ke quick call supaya kita bisa ngobrol-ngobrol singkat nih sama kandidatnya terkait uh, Project apa aja yang udah boleh dikerjain, kemudian skill apa aja yang udah dimiliki uh, gitu ya, kira-kira cocok atau enggak sama yang kita butuhin. Baru nanti untuk beberapa posisi itu akan ada Teknikal tesnya dulu, biasanya kita kirimkan technical test, kemudian kita kasih waktu. Mungkin satu kali jam itu buat dikerjain, baru kalau udah uh, nilainya oke, okay, sesuai dengan minimal nilainya, itu uh, kita lanjutin lagi ke interview dengan user. Jadi gitu sih, jadi untuk prosesnya, semuanya itu beda-beda, tergantung perusahaan dan... Setiap perusahaan pun beda-beda tergantung posisinya. Kalau posisinya kira-kira perlu technical test, berarti akan ada technical test. Tapi kalau emang misalnya nggak perlu ada technical test gitu ya, cukup uh, interview user aja itu juga memungkinkan. Gitu sih. Jadi balik lagi tergantung posisinya dan perusahaannya. Kurang lebih gitu ya. Udah menjawab belum kira-kira? udah uh, lah, cukup. Oke, <laughs> yeah, thank you ya. Ya, yeah, makasih. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya via uh, on-mic, via langsung. Terus tadi juga udah nge, udah banyak bertanya juga di kolom chat. Semoga uh, dari uh, dari banyaknya pertanyaan teman-teman itu melalui webinar ini bisa terjawab keluh kesahnya, terus resah resahnya bisa terjawab. Nah selanjutnya seperti yang tertera lagi-lagi di poster. Uh, kita dari Selerets juga ada beberapa info uh, mengenai job vacancy yang sedang dibuka di Selerets. Mungkin akan dijelaskan oleh Kak Sarah ya. Oke, okay, uh, mungkin boleh ke slide selanjutnya. Nah, um, oke, okay, ini ada beberapa posisi sebetulnya yang lagi kita open saat ini, terutama untuk lima posisi ini itu cocok sebetulnya untuk level Junior sampai Middle, jadi untuk kalian yang misalnya cocok nih dengan posisi-posisi yang ada di sini, itu boleh di apply aja uh, ke link yang nanti akan aku kasih juga setelah ini. Uh, apa namanya kalau misalnya kalian cocok atau ada teman kalian yang cocok dengan posisi-posisi ini juga mungkin boleh diinfoin atau boleh cek linkin kita nih secara berkala karena kita uh, kayaknya hampir tiap hari kita ada postingan di LinkedIn sih. Uh, either itu dari uh, linkin kitanya atau dari masing-masing TA di Solres itu sendiri itu jadi boleh dicek aja dan di follow juga nih untuk linkin kita gitu nah untuk di next slide oke okay, nah ini ada barcode yang nantinya uh, ke link sama Google Form yang udah kita bikin jadi misalnya kalian mau titipin CV kalian nih ke kita gitu ya itu boleh banget kalian bisa scan aja dan nanti kalian bisa isi di Google Form tersebut posisi yang kalian tujuh itu apa? Uh, kalau misalnya nggak ada pilihan untuk di checklist, itu bisa ditulis aja. Misalnya nggak ada pilihan untuk UI UX designer nih, kalian tulis aja di others. Uh, posisinya itu UI UX designer gitu ya nanti. Ketika kita ada open posisi tersebut, itu kita akan recheck gitu dari respons yang masuk dan akan kita hubungi biasanya akan kita cek dulu dari yang masuk sebelum kita approach manual di LinkedIn untuk kandidatnya gitu jadi kalian punya akses khusus nih untuk ke arah situ gitu jadi silakan di scan dan juga masukin CV kalian ke situ nanti pasti kita akan cek sesuatu kok untuk CV-nya gitu oke teman-teman mungkin um, boleh di scan jadi semisal ada nanti lowongan yang terbuka dan sesuai sama Uh, pengalaman teman-teman uh, CV teman-teman udah ada nih di talent acquisitionnya Solaris gitu oke okay. sudah di scan aku aku hitung sampai tiga aja ya tiga detik jadinya boleh boleh satu dua tiga oke okay. terima kasih semua ya Udah di-scan ya teman-teman, jadi nanti kalau sesuai bisa langsung di kontak Oke, okay, ini berhubung waktu sudah menunjukkan jam setengah sembilan, dan sudah di akhir sesi uh, webinar kita juga. Aku mengucapkan terima kasih. Uh, uh, sorry, sebelumnya ada yang nanya, open sampai kapan ini, Kak, untuk vakansinya? Uh, kalau untuk yang scan barcode tadi, sebetulnya nggak ada timeline lainnya. Kalian maksimalnya itu uh, submit CV-nya uh, sampai kapan, gitu ya. Jadi, boleh disubmit terus aja. Kalau misalnya kalian mau uh, share ke teman-teman kalian yang lain untuk titipin CV, itu juga silakan aja. Boleh banget. Tapi kalau untuk misalnya 5 CV, eh, sorry, 5 posisi yang aku share di slide sebelumnya, uh, itu yang saat ini sedang kita buka, dan sebetulnya aku nggak uh, tahu nih open-nya sampai kapan, gitu ya. Tapi, kalaupun misalnya... Posisi tersebut, misalnya di beberapa hari ke depan akan close. Itu nggak perlu khawatir juga, karena opportunity sales itu banyak. Jadi, kita akan proses CV apapun, siapapun yang masuk. Ketika memang cocok dengan requirement yang kita butuhin, gitu. Oke, okay. seperti itu ya, Kak. siapa ya namanya untuk Kakak yang tadi bertanya? Oh, Kak Gibran, gitu oke okay. Oke, aku mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di webinar Selerets uh, malam hari ini. Dan buat antusias dari teman-teman juga uh, yang banyak bertanya. Semoga dari webinar ini bisa menjawab beberapa pertanyaan kalian. Dan terima kasih juga untuk Kak Sarah yang sudah meluangkan waktunya selesai kerja. Uh, langsung sharing-sharing, uh, langsung ngobrol-ngobrol, uh, belajar uh, membuat CV. Uh, semoga uh, ilmunya nanti bermanfaat buat teman-teman yang datang pada malam hari ini. Oke, okay, thank you juga, guys. Yang udah hadir di sesi malam uh, ini gitu ya. Uh, mungkin nanti next-nya boleh ikutan lagi untuk webinar webinar kita yang selanjutnya gitu ya. Mungkin nanti di next-nya aku akan bahas lebih detail lagi terkait LinkedIn karena kan tadi baru gambaran besarnya aja nih gitu ya dan mungkin boleh di-share juga ke teman-teman kalian supaya bisa ikutan kemudian eh, mm. kita yang selanjutnya. Thank you juga untuk Azra udah nggak bantu ini malam ini dan untuk Soreya sudah kasih kesempatan aku untuk sharing-sharing mm. malam ini. Thank you. Nah, tadi udah di-spill dikit sama Kak Sarah bahwa selanjutnya akan ada pembahasan lebih dalam mengenai LinkedIn karena uh, mungkin untuk uh, membuat LinkedIn itu uh, akan ada atau perlu sedikit Bukan sedikit ya, banyak detail yang uh, mungkin bisa kita ekspor lebih banyak di webinar selanjutnya. Untuk info-nya nanti akan diinfokan mendatang. Sama besok, tanggal 29, kita juga ada webinar mengenai interview. Jadi kalau sekarang uh, part 1, kita ngebahas tentang gimana sih cara buat CV atau poin-poin apa aja yang harus ada di CV. Nah, uh, besok kita akan sama-sama belajar, sharing juga pengalaman Teman-teman uh, dari pengalaman dari uh, rekruter di seller Reds, ketika uh, menghadapi proses interview, atau mungkin teman-teman mau cerita tentang interview yang pernah teman-teman alamin, boleh besok kita bahas bareng-bareng. Jamnya sama di jam uh, 7 malam juga, dan buat teman-teman yang uh, belum daftar, boleh daftar di loket kita buka pendaftaran di sana dan boleh join juga ke grup community sellerads karena di situ kita suka share beberapa event-event dari sellerads terus kegiatan sellerads kita juga suka uh, nge-share job vacancy yang dibuka di sellerads gitu um, oke okay. aku mau ucapin terima kasih sekali lagi uh, untuk teman-teman yang udah hadir dan untuk sarah uh, sampai bertemu ya di kelas eh di kelas di webinar selanjutnya besok jam 7 tentang interview Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Aku izin tutup webinar ya guys. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok guys. Dadah. 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 Sampai ketemu besok. See you tomorrow. Iya, besok ketemu Kak ya. Eh, Kak Tiya, nah, Kak ketemu Kak Dea, ihu, iya, kan, iya, iya, pada iya, <tip> <aktif. tip> <tip> <tip> <tip>